mengulik fakta pembangunan jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu yang berada di Jawa Barat. Jalan tol Cisumdawu nantinya akan menghubungkan beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Bandung, Sumedang, Subang, Majalengka, Cirebon, dan sekitarnya. Kini, pembangunannya pun sedang dikebut oleh pemerintah agar seluruh masyarakat bisa segera menikmatinya. Pada video kali ini, merupakan tayangan udara jalan tol Cisumdawu mulai dari Jatinangor, Kira Payung, Rancakalong, Sumedang, sampai arah ke Cimalaka. Video udara ini sengaja saya ambil dari berbagai titik. Walaupun tidak secara keseluruhan, video ini menampilkan rute jalan tol Cisumdawu. Namun, setidaknya dapat dipahami dan dimengerti rute jalan tol Cisumdawu ini mulai dari Jatinangor sampai Sumedang. Untuk itu, simak terus dan ikuti terus videonya sampai akhir. Namun, jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, tombol jempol, dan juga menyalakan notifikasi loncengnya agar bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ini merupakan rute jalan tol Cisumdawu yang berada di belakang Universitas Pajajaran, tepatnya berada di daerah Kiara Payung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jika dilihat dari udara, rute tol Cisumdawu yang berada di Kiara Payung ini membelah sebuah bukit, tepatnya berada di bawah kaki Gunung Manglayang dengan udara yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Dan siapapun nantinya yang akan melintas di jalur ini akan merasakan keindahan sensasi berkendara dengan latar belakang Gunung Manglayang. Bergeser sedikit ke sebelah timur, dapat dilihat arah ke timur sana itu merupakan rute yang menuju ke wilayah Tanjung Sari. Pembangunannya pun kini terus dikerjakan, namun kondisinya masih belum terhubung antara wilayah Jatinangor dengan wilayah Tanjung Sari. Jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu ini nantinya akan mempersingkat waktu perjalanan dari Bandung menuju Sumedang, bahkan sampai ke Bandara Internasional BJB Kertajati yang berada di Majalengka. Dan juga nantinya jalan tol Cisumdawu ini akan terkoneksi dengan jalan tol Cipali atau Cikampek Palimanan. Rute selanjutnya ini merupakan tol Cisumdawu yang berada di wilayah Rancakalong. Terlihat pembangunannya pun sudah hampir selesai, namun masih belum terhubung antara wilayah Rancakalong dengan wilayah Sumedang Kota, dikarenakan masih adanya pengerjaan di Dusun Sabagi, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Perlu sahabat ketahui juga, ada dua spot menarik dari jalan tol Cisumdawu ini, yaitu Terowongan Kembar dan Jembatan Cinampel. Selanjutnya, ini adalah rute tol Cisumdawu yang berada di wilayah Nangrang dan sudah hampir mendekati ke exit tol Sumedang Kota. Ke ujung barat sana merupakan arah dari wilayah Rancakalong dengan melintasi jembatan Cinampel. Selanjutnya, ke ujung timur sebelah sana itu merupakan arah yang akan menuju exit tol Sumedang Kota dan exit Kojengkang. Berbelok kanan yang nantinya menuju jalur Cimalaka dan berbelok kiri yang menuju ke arah Cikole. Dan yang ini jalan tol Cisumdawu yang berada di jalur Sumedang Kota dan jalur Cimalaka. Bisa dilihat ke bawah sana, pengerjaannya pun sudah hampir selesai.
semoga saja pengerjaan jalan tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdau ini dapat segera selesai dan dapat segera terhubung di tiap-tiap seksinya. Demikian sedikit visualisasi pada video singkat kali ini mengenai jalan tol Cisumdau dengan pantauan udara. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya informasikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Dan jika sahabat menyukai video ini, jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Dan juga jangan lupa di-share ke sahabat-sahabat yang lainnya.